pokok sampai ngombe. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah. Allah karena dengan nikmatnya lah. Amin. Amin. Yang kedua, selawat dan salam juga panjatkan karena suatu hal RT 5 nggak sanggup. Oleh karena itu pengurus RW sudah beberapa tahun nggak ada kegiatan. Ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan dasar kebersamaan, pelaksanaannya mudah, murah, massal, meriah. Ini prinsipnya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diubah. Kalau dulu panitia menjual tiket, karcis, kupon kepada tiap-tiap jamaah untuk tahun ini. Hore! Kok gak nasi hore toh? Harus senang toh, harus masih bahagia. Mungkin nanti. Saya belum berani menyampaikan karena kalau belum merupakan keputusan dari seluruh pengurus dan panitia, saya nggak berani menyampaikan. Harapannya nanti mungkin tiap-tiap jamaah memberikan kode berbaca yang tidak berupa uang. Aduh, Pak. Gratis. Enggak enak. Kalau untuk senam ini, kita sebenarnya ingin senam itu tetap eksis, ada di dalam kegiatan itu. Namun demikian, banyak pertimbangan yang panitia pikirkan. Pertama, kalau senam itu dilaksanakan bergu, ini kosnya banyak sekali. Mana kostum, mana make up, dan sebagainya. Terus hadiahnya apa? Ini pertimbangan pertama. Hadiahnya kerupuk aja, Pak, rame. Jadi kalau kosnya banyak, terus hadiahnya sedikit, belum konsumsi latihan dan sebagainya. Ini banyak karena saya juga sering mengadakan apa diskusi lomba, misalnya lomba tari di tingkat provinsi gitu. Jutaan biayanya, tampilnya 5 menit. Nah, ini apa hadiahnya? Piagam. Ini kalau kita ukur secara material jam jalan. Ini oleh karena itu panitia membuat cara lain. Jadi bukan beregu, tapi seluruh RT biar bisa. Jadi nanti tiap-tiap RT itu 10 orang, bukan regu, sekali lagi bukan tim, bukan kelompok. Tapi itu panitia menyiapkan 50 nomor, 1 sampai dengan 50, biar nggak terjadi miss. Nanti karena ada yang punya persepsi yang beda gitu loh. Nanti karena kalau diambil kan dari yang senam aja enggak cukup, padahal ini pesenamnya ini kira-kira ini hanya 35-an pada hari ini. Tadi saya lihat 3 jam 10 ditambah yang 10, ini enggak cukup. Oleh karena itu ini nanti senam itu sifatnya senam komando, artinya itu mengikuti instrukturnya. Jadi walaupun tidak bisa, tiap-tiap kecil bisa ikut yang saya inginkan. Lalu juga saya informasikan sekali, yang dapat hadiah yang jalan. Panitia tidak berhak atas hadiah. Jadi panitia siapapun panitianya, tidak boleh dapat hadiah. Jadi yang boleh, yang enggak jalan mungkin sudah sepuh ikut senam. Mungkin dari situ, tapi itu peluangnya hanya 20% karena 10 diambil juga. Nah sementara itu yang bisa sampaikan, yang mungkin ada ditanyakan atau usul atau ketik, monggo. Ya, mumpung ketemu.